Film ini menceritakan tentang penyelidikan yang dilakukan oleh Carol Danvers atau Captain Marvel, Ms. Marvel dan Monica Rambeau. Ketiganya saling menggabungkan kekuatan yang dimilikinya guna menjalankan misi yang sedang mereka rencanakan. Diketahui, Captain Marvel merupakan salah satu anggota Avenger mantan pilot Air Force AS yang denanya telah diubah sehingga memiliki kekuatan super. Monica Rambeau diperankan oleh Theonah Paris. Monica adalah astronot yang memiliki kemampuan memanipulasi energi cahaya. Sementara itu Kamala Khan atau Ms. Marvel diperankan oleh Iman Vellani. Kamala Khan adalah seorang mutan yang sangat mengidolakan Carol Danvers. Pada saat itu, Captain Marvel sedang melakukan misi untuk menyelidiki lubang cacing yang berkaitan dengan ras alien Kree. Dalam perjalanan tersebut, ternyata kekuatan yang dimiliki oleh Captain Marvel terhubung dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ms. Marvel dan Monica Rambeau. Hal tersebut membuat mereka terus-menerus bertukar tempat sehingga membuat mereka sepakat untuk bertemu dan bersatu untuk mengetahui alasan mengapa kekuatan mereka terhubung. Selanjutnya, mereka pun menjadi satu tim untuk menyelamatkan alam semesta sebagai The Marvels. Film ini pun tentunya akan menampilkan petualangan kosmik yang menghibur dan penuh aksi seru. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Petualangan seperti apakah yang akan terjadi pada Captain Marvel, Ms. Marvel dan Monica Rambeau dalam misi menyelamatkan alam semesta?